Ya, halo bro semua, kembali lagi di Dansa Channel. Hari ini kita akan mereview salah satu headset lagi ya. Karena ZSN kemarin kabelnya putus, kemakan tikus. Akhirnya saya ambil lagi yang upgrade-annya sekalian, yaitu ZSN Pro ya. Kita unboxing ya paketannya. Isinya apa aja. Dan saya mau mencoba, kemarin sudah nyoba punya teman dan hasilnya lumayan. Ada perbedaan di bass dan vokalnya, ya ini tiga paketannya ya. Ya seperti ini ya, kita klentek dulu ya nomornya. Ini saya pesan warnanya sama dengan yang kemarin, yaitu silver purple ya. Nah seperti ini untuk bungkus ya, ZSN Pro dan ZSN hampir sama ya, cuma ini gambarnya agak sama aja ya. Jadi, ya. Kemudian ini paketannya ada ini ZSN Pro, kemudian silver wire atau kabel silvernya, terus ini kita buka ya. Oh ini boxnya kemarin biar nggak bangkit lagi. Ya motif karbon-karbonan ya, nggak karbon beneran. Ini empuk, keras tapi empuk. Ya seperti ini. Seperti ini adanya ya. Untuk silver kabelnya nanti aja ya, kita buka ya. Ini sama dengan yang kemarin dengan mic warna purple ya. Kita buka ya. Ini gimana ya ujungnya sini ya. Ya, alasan saya beli ini karena sudah coba punya temen dan rasanya agak ya sedikit enak ya, kita coba. Desain hampir sama ya dengan wadahnya ZSN Pro, sama kita sampingkan, kita lihat barangnya ya, yang kita dapat apa aja ya. Air tips ya, nanti ada berapa set ini, 1, 2, 3 set ya. Terus kabelnya, kalau kemarin warnanya agak bening ya, ini dapat kabelnya warna apa ya? Oh agak berubah ya, warnanya jadi hitam ya, kemarin putih, bening, ini hampir sama aja. Terus apalagi ini user guide, ya kita skip ya. Terus warranty card kita simpan. Kita simpan dulu, kita pindahkan ya. Ya kita kemudian lihat barangnya. Emang agak keras ya, jadi agak didorong kok. Nah, ya seperti ini ya modelnya ya. Jadi ke lebih menonjol ya kemarin ke dalam. Kita lihat dalamnya, sama. Kemudian ada tulisannya Classic Upgrade ZSN Pro. Ini perbedaannya cuma apa ya? Magnet drivernya ini double ya. Ya kita bandingkan dengan ZSN dan ZSN Pro. Untuk desain hampir sama, cuma luarnya aja ya. Ini kalau saya harus memilih, kalau untuk desain saya suka ZSN ya. Terus untuk perbedaannya apa ya, sama ya. Kelihatan nggak? Sama, super. Ya sekilas mirip ya. Untuk rasanya kalau dipegang sama saja. Dan gimana untuk kualitas suaranya dari ZSN Pro ini, apakah ada peningkatan dari ZSN biasa? Ya mari kita coba ya, kita coba satu-satu ya, untuk mendengarkan musik dan main game ya, khususnya game PUBG Mobile ya. Ya kita lihat. Oh ya lupa, kita belum unboxing yang silver kabelnya ya, seperti apa ya.
Lupa saya. Ya. Ini sekalian aja ya, kita buka. Seperti apa? Dari bentuk kabelnya, kalau lihat dari YouTube tuh ya warnanya lebih bagus lah. Ya, ya ini dia dapat apa? Ya user info, warranty rules, bahasa Cina kita singkirkan. Kemudian untuk kabelnya seperti apa warnanya? Wah, nah ini untuk warna saya lebih suka ini ya, bagus banget ya, silver ya, perak-perak putih gitu. Jadi untuk dipakai warna ungu cocok. Nah ini sedangkan yang ini untuk bawaannya ya. Ya, ada tulisannya KZ ya, KZ untuk warna. Yang satunya Cooper. Kemarin untuk yang warna ungu dapat yang bening ya, jadi yang warna tembaganya kelihatan, ininya juga putih, bening, sama ada tulisan kaset sini. Cuma perbedaannya satu, yang ini ada micnya, yang khusus silver kabelnya nih nggak ada micnya, jadi khusus untuk mendengarkan musik ya. Ya, kita nanti akan membahas juga perbedaannya dengan kabel ini dengan ini. Ya, kita saksikan. Ya, setelah saya gunakan pada HP saya Sony Xperia Z2 memakan beberapa hari dengan settingan 65%, kemudian untuk settingan di dalamnya tuh untuk efeknya saya pakai yang studio ya biar surround sound-nya lebih terasa. Didapatkan untuk pada saya memakai kabel Cooper. Di sini suara vokal ada di depan instrumen. Kemudian suara desahan vokalnya tuh terasa, kemudian instrumen suara bulat, bass rasanya pas bulat. Kemudian untuk yang ini suara vokalnya berada di tengah-tengah instrumennya, jadi balance pas. Kemudian instrumennya terdengar jelas, jadi ujung-ujung instrumen tuh terasa sedikit, tapi kalau yang ingin sensasi musik ini sangat cocok. Kemudian bassnya pas dan agak melebar, jadi enak. Untuk dari ini perbedaannya adalah di sini vokalnya maju, di sini jadi balance. Kemudian bassnya di sini bulat, ini bulat cuma agak melebar. Dan instrumennya di sini detailnya agak lebih ada di sini walaupun sedikit. Kemudian untuk kabel Cooper dia untuk volume agak menang dikit ya, walaupun 65%, tapi hasil suara yang dihasilkan lebih terasa dibanding yang silver. Ya itu aja sih dari penilaian telinga saya, apabila ada nanti tidak sama, jadi itu tergantung penilaian masing-masing ya, karena selera orang berbeda. Itu yang saya tangkap. Kemudian untuk ya untuk di game PUBG Mobile yang saya rasakan saat memakai kabel Cooper dan silver, yang saya rasakan perbedaannya yaitu pada Cooper di sini saya merasa stepnya, suara step sama tembakan tuh kayaknya datar. Tetapi selama saya memakai yang Cooper dengan Z1 Pro ini tidak membuat sakit atau pedih ya, seperti saat saya memakai ZN biasa ya. Itu aja sih. Kemudian pada saat saya memakai yang silver, di sini memang silver ini nggak ada mic, tetapi dia masih bisa digunakan karena menggunakan mikrofon pada device ya, jadi aman. Yang saya rasakan memakai Z1 Pro dan kabel silver yaitu suara tembakannya tuh kayak ada apa ya, karakternya sedikit ya, apa ya, kayak ada tambahan efek-efek gimana yang jelasnya ya, ya agak ada efeknya gitu dikit. Kemudian suara tembakan dan satu bullet jadi enak. Jadi selama ini saya pakai, sekarang pakai yang Z1 Pro dengan kabel silver ya, walaupun nggak pakai mic tetapi masih bisa dipakai, jadi enak. Jadi saya sangat sarankan pakai yang ini, ZN Pro dengan silver kabel ya, untuk main ini. Jadi di telinga nggak sakit seperti kita pakai ZN biasa. Itu aja sih review dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, biar channel ini terus berkembang. Ya, terima kasih, dadah.